Selamat pagi listeners, apa kabar? Di pagi yang cerah ini pada mengejar apa sih? Pasti beda-beda dong ya yang mau dikejar, ya kan? Bisa kali cerita-cerita di sini. Nah, udah ada beberapa penelpon nih yang mau berbagi cerita bareng kita. Seru kan? Langsung aja kita dengerin cerita dari penelpon pertama. Ada Bu Yuli nih. Halo Bu Yuli. Halo, saya nih Bu Yuli. Kalau menurut saya, kejar ilmu mah kudu wajib ya. Saban hari kita kerja buat anak sekolah, Pak. Ya. Percuma ngimpi kalau kagak sekolah, kan ya. Pokoknya mah, yang penting dia lebih baik dari mah bapaknya. Nggak ada kata telat buat ngejar ilmu. Halo, iya mas. Saya mau balas kebaikan orang tua saya, mas. Dari dulu mereka selalu ngasih banyak buat saya. Sekarang saatnya saya balikin apa yang udah mereka kasih ke saya. Walaupun ya susah ya buat setarain apa yang udah mereka kasih gitu. Cuman paling nggak saya ada waktu lah buat balas budi, paling nggak udah usaha. Apa yang dikejar ya? Ya saya mah kejar rezeki aja lah mas. Apa yang penting halal. Capek mah capek. Tapi kalau ingat keluarga saya mah jadi seger lagi buat ngejarnya. Yang penting anak istri saya bahagia. Bener kan? Mas gitu juga nggak? Saat ini aku lagi ngejar buat dimaafin. Aku yang salah. Tapi ya memang kita udah nggak sejalan lagi. Yang kita kejar aja udah beda. Mungkin memang sebaiknya kita kejar keinginan masing-masing aja. Dari aku, Monique. Sekarang itu saya lagi kejar target biar perusahaan bagus dan karyawan juga bisa nyaman kerja. Yang namanya juga perusahaan kecil ya mas, gak kayak keluarga lah semuanya. Halo, aku ini kan anak rantau bang, gak boleh pulang bang sebelum sukses. Mana ada di kampus kami bang? Ya minimal bertahan lah bang di Jakarta. Pingin lah bang, aku lihat bapak ibuku bangga punya anak kayak aku bang. Ya buat anak-anak rantau lain, gak ada itu nyerah buat kejar cita-cita. Semangat terus. Mimpiku pengen kayak mama, kerjanya di gedung tinggi, hebat, selalu punya hadiah buat aku sama Willy, tapi pulangnya suka malam-malam. Oke listener, sekian nih cerita dari para penelpon kita hari ini. Seru-seru banget ya. Jadi kayak ngajarin kita gitu ya, kalau nggak ada kata telat buat kejar apa aja. So, keep calm, karena pasti ada jaminannya. Dadah!